Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Asbab 79. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga di hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan jangan lupa, semoga yang lagi sakit cepat sembuh, dan semoga yang punya hajat cepat terkabul hajatnya. Oke. Di kesempatan hari ini saya akan memberikan tip atau teknik bagaimana cara mengatasi penyakit lambung. Teman-teman bisa mempraktekannya ntar di rumah ya, bisa langsung mempraktekannya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman sekiranya bisa membantu saya dengan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Oke. Kita langsung praktekkan ya teman-teman. Nah ini teman-teman ada tiga titik cara mengatasi penyakit lambung ya. Teman-teman tekan sebelah sini, ini. Tekan sebelah sini dalam hitungan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau udah ini, teman-teman ke sini, ini, bagian ini, teman-teman tarik ke sini pinggir atau ke atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalau udah bagian ini, kalau udah ini, teman-teman langsung ke sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu teman-teman tiga titik yang harus diketahui teman-teman cara mengatasi penyakit lambung. Insyaallah teman-teman kalau udah melakukannya, insyaallah penyakitnya reda. Nah, oke, teman-teman bisa mempraktekannya di rumah atau menyuruh orang atau lari ke tukang pijit. Nah, itu tiga titik cara mengatasi penyakit lambung. Mohon teman-teman pokoknya bisa mempraktekannya ke saudara atau ke orang tua teman-teman atau ke temannya atau ke siapa sajalah yang mengalami penyakit lambung. Oke, segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ini jadi jalan penyembuhan bagi kita semua ya. Kesembuhan hanya milik Allah. Saya hanya bisa memberikan cik aja atau pelantara ya gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.